Pandemi COVID-19 berdampak pada 18.000 tenaga kerja dari 29 perusahaan di Jawa Timur. Hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan 16.000 pekerja sisanya terpaksa dirumahkan. Pranajaya Arditian jadi satu. Tahun 2020 memang tahun yang menyulitkan bagi semua orang. Sudah sejak akhir Maret bagaimana bisa dalam hal sekejap semua hal berubah? Pak, Joko belum pulang. Ini kan lagi COVID. Kemana sih itu anak? Tantar. Nah, ya. Aku dirumahkan tanpa gaji. Apa? Tanpa gaji? Terus kita mau makan dari mana, Pak? Cicilan sama rumah aja belum kita bayar. Bagaimana? Ya, aku juga nggak tahu lah, Ma. Mama jangan nentangku terus gitu dong. Harusnya Mama itu juga kerja. Jadi, jangan aku doang yang dituntut. Gimana? Kamu dari mana, Jo? Datang bukannya nyapa orang tua, malah langsung kabur aja. Diajari sopan satu enggak sih kamu? Jo capek, Pak. Mau tidur. Kamu tahu enggak sekarang lagi COVID? Dari mana sih kamu? Kamu enggak kasihan sama adik kamu nih yang masih kecil? COVID apaan? Di luar juga banyak yang enggak pakai masker. Udah, Jo capek. Mau tidur. Udah mulai berani melawan sama orang tua. Udah, aku gak peduli ya. Kamu mesti pikir gimana caranya supaya kita tetap bisa makan. Kamu pikir? Saya pusing di sini. Hah. Bangunlah, ambillah anakmu serta istrimu. Larilah dan tinggallah di sana. Yang kayak gini jadi selebgram. Ya ampun. Kok bisa ya jadi selebgram? Tanda tanya. Pos. Halo bro. Iya. Akunnya udah gue bikin nih, targetnya si Cute Tiffany 4 kan? Udah gue komen, jangan lupa transfer ya. Siap, oke, yuk, bye. Abang, disuruh mama papa makan bareng. Ntar, masih ada urusan, duluan aja, nanti abang nyusul. Oh, ya udah. Pak, nih ada tagihan cicilan rumah. Tuh gimana kalau belum lunas kita mau tinggal di mana, Pak? Kamu nggak bisa ngajuin pinjaman dulu ke kantor? Ya nggak bisa lah, kantor lagi susah saat ini. Ya kalau emang nanti rumah ini disita ya udah, kita pindah aja ke rumah Mami. Kamu pikir bisa seenaknya pindah sana sini ke rumah Mami? Loh, HP-nya Jo. Selamat siang, Bapak Jo. Saya perwakilan dari Bapak Bonsulian ingin bertemu dengan saudara Jo. Maaf, saya ayahnya Jo. Ada apa ya, Pak, nyari anak saya? Kami menemukan data bahwa anak Bapak melakukan pencemaran nama baik kepada atasan saya di Instagram. Saya mengantar surat teguran agar anak Bapak dapat menemui atasan saya untuk meminta maaf. Jika besok tidak ada indikan baik, kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Terima kasih. Bangunlah, ambillah anakmu serta istrimu. Aduh, Pak. Larilah, Pak. Dan tinggallah di sana. Kita juga dikejar sama penagih cicilan utang loh, Pak.
Ayo pak, kita pergi ke rumah mami pak, ayo. Ayo pak. Apa arti suara itu ya yang menyuruhku untuk lari bersama keluargaku? Ya, Ari! Papa, mami terkeluar COVID, Pak. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Kita semua di rumah isolasi, kita gak boleh terima tamu. Kok bisa? Kita nggak bisa pergi, gimana ini, Pak? Jo, handphonenya nggak bisa dihubungi. Bangunlah. Lagi. Ambillah anakmu serta istrimu. Larilah dan tinggallah di sana. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana sekarang. Aku dirumahkan tanpa digaji. Cicilan rumah juga sudah jatuh tempo. Andrew kena demam. Mami, COVID, dan sekarang, Joe, dicari orang karena perbuatannya. Tuhan, ujian apa lagi yang kau berikan padaku saat ini? Kami serahkan padamu ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Inilah keluarga kami ya Tuhan, ampuni kami. Ini yang aku mau. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, saudara, saudara sudah menyaksikan drama pendek tadi. Bagaimana satu keluarga mengalami tekanan yang luar biasa dan tiba-tiba segala masalah mereka harus hadapi. Dan tapi pada saat-saat seperti itu, Tuhan mulai berbicara sama mereka. Bagaimana ada bisikan Tuhan untuk lari. Dan saudara jangan salah mengerti bahwa lari ini bukan berarti mereka harus melarikan diri dari masalah yang sedang mereka hadapi. Tapi Tuhan mau pada saat kita menghadapi masalah, kita bawa keluarga kita lari untuk ketemu dengan Tuhan. Lari masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti pada zaman Elia, Elia juga pernah mengalami stres yang luar biasa sehingga Elia minta Tuhan cabut nyawanya. Dan pada saat itu malaikat datang dan berkata, Elia, bangkit, cari Tuhan. Pergi ke Gunung Horeb, ketemu sama Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini saya gak tahu apa yang saudara sedang hadapi, tapi di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, Tuhan berbicara melalui Yesaya pasal 26 ayat 21-20 dan berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Tuhan mau dalam situasi seperti ini kita bersembunyi dalam hadirat Tuhan. Bersembunyi bukan saja karena kita takut, bukan kita melarikan diri, tapi bersembunyi karena Tuhan akan luputkan kita dari amarahnya. Dan yang terlebih daripada itu, di dalam persembunyian dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau mentransformasi kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari ikuti tuntunan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dengar dan terus pertajam pendengaran kita supaya Tuhan bisa menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan kepada kemenangan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati.
Trust in you.